Hai Besti, kenalin, aku Indah Mulia Hasbi, bisa dipanggil Indah. Di video kali ini, aku bakal ngajakin kalian gimana pertama kalinya aku offline setelah satu semester kemarin. Satu, dua, tiga. Ya, this is my room. It's so simple. Setelah subuhan, aku beres-beres kasur aku, dimulai dari ngerapihin bantal aku, terus aku ngerapihin guling. Nah, ini aku lagi ngelipetin selimut aku. Nah, ini aku lagi bersihin kotoran yang ada di atas kasur aku, terus kita rapihin sedikit spraynya. Lanjut, setelah aku beres-beres kamar, aku nyetrika baju yang buat offline nanti. Jujur, aku agak deg-degan, soalnya ini bener-bener pertama kali aku offline ke kampus. Soalnya semester kemarin, aku nggak ke kampus tuh kan belum wajib gitu kan. Nah, sekarang tuh disarankan untuk offline. Ini aku udah selesai mandi. Aku langsung pakai sepatu sama kaos kaki. Setelah pakai kaos kaki sama sepatu, aku langsung kunci pintu kos. Dan kelihatan masih pagi banget dan ada kabutnya gitu. Padahal ini udah mau jam 7 pagi. Nah, ini kita berhenti dulu di depan Indomaret, soalnya kita nungguin teman kita. Katanya mau berangkat bareng, tapi ternyata dia udah ada di kampus duluan. BTW, ini kita masuk lewat pintu utama gerbang UMY. Kalian bisa lihat sendiri. BTW, ini gedung FEB-nya lumayan agak jauh ya, Besti. Kalau kita jalan kaki capek. FYI, itu gedung yang gede banget, namanya Sportorium. Gedung ini tuh multifungsi banget, bisa buat kegiatan apa aja sih. Kenalin, ini teman-teman aku, namanya Ayu, Lela, sama Hoir. Nah, di sini kita lagi nyari, kita ada di ruangan berapa. Itu papan informasi buat ngeliat kita di ruangan mana belajarnya dan dosennya siapa. Nah, ini kita lagi jalan ke ruangannya. Kita mau masuk ke ruangannya, tapi gak ada yang mau masuk duluan. Kita duduknya agak berebut ya, Besti, soalnya pelajaran statistik takut ditanya-tanya sama dosen. Dan aku milih di bangku yang paling belakang. Dan itu ada yang baru datang juga. Nah, ini dia, dosennya udah datang, dosen statistik. BTW, pagi ini banyak banget yang berangkat offline, hampir penuh gitu. Lihat deh. Oh iya, aku pindah ke depan soalnya di belakang nggak kelihatan. Nah, ini pelajaran statistik susah-susah gitu, susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Gimana sih? Ini kita udah selesai ngampusnya. Ya, seperti pada umumnya, cewek-cewek keluar paling belakang, foto-foto dulu gitu. Nah, ini kita mau pulang, tapi hujan. Nah, ini udah nggak hujan. BTW, kalau kita pulang tuh harus nyiapin STNK buat tanda bukti kalau motor yang kita kendarain sekarang tuh emang motornya kita. Nah, ini mau dicek. Nah, udah dicek. Bapaknya senyum. Ini kita mau pulang ke kos. Sebenarnya ada matkul lagi, tapi ternyata
online guys, jadinya kita pulang. Ini kita mampir buat beli lauk makan siang. Kalian bisa lihat sendiri, varian lauknya banyak banget dan kita bisa beli dengan harga 5.000 doang, bestie. Oh ya, dan ini sekaligus penghujung video kali ini. Makasih banyak yang udah mau nonton. Dadah. See you in the next video.